ini nganti sekuat-kuat hati. Panas banget hari ini. Pedri, lu ngapain apa ya? Ya. Dari tadi. Yang lain mana? Saya nggak tahu. Nah, ini mereka. Jalan dulu lah. Emang kamu nggak punya pacar? Diomongin, dia datang juga nih orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih? Jalan-jalan. Panas gila. Dari mana sih lama banget? Dari Sawahan. Ya, enak banget dari Sawahan. Emang Sawahan itu apa sih? Sawahan tuh Pasar Sawahan, sebuah destinasi wisata di kawasan Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Para pengunjung yang ingin menikmati kuliner wajib menaati protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker dan cuci tangan. Seru tuh kayaknya. Iya, bisa sana ya. Ayo. Kalian kemana? Solo dong, ngevlog. Iya. Asik ya? Ya. Kalian mau lihat videonya gak? Mana-mana? Nih, bentar ya. Nih. Kamu tahu gak kalau Candi Gedong Songo tuh terletak di wilayah Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah? Candi Gedong Songo itu kan berarti harusnya candinya ada 9. Kok ini cuma ada 5 sih? Kemarin menurut sumber yang aku baca tuh, candi yang 4 itu masih misteri. Mantap gak? Gak bucin terus kok. Iri. Bukan hanya kalian yang jalan-jalan, aku juga jalan-jalan kok kemarin. Bodo amat lah. Kemarin tuh Eling Bening merupakan lokasi wisata yang terletak di Jalan Sarjono Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Eling Bening adalah lokasi wisata favorit warga Semarang maupun luar warga Semarang untuk menikmati sajian alam yang indah dengan bersantai dan menikmati hidangan yang tersedia. Eling Bening dapat menjadi sebuah rujukan wisata alam yang ada di Semarang. Lah, kamu dari kemarin ngilang kemana? Jadi tuh ya, kemarin kan aku motor-motoran tuh. Aku yang sendiri menyusuri jalan, mencari ketenangan diri. Kopi Kampung Atas yang terletak di Kabupaten Semarang muncul di pikiran untuk kusinggahi. Pohon pinus yang menjulang tinggi, kolam alami yang menambah asri, anak kecil yang ketawa ketiwi menemaniku untuk kembali menulis puisi. Awan yang mulai gelap, rintik hujan yang mulai berjatuhan, membuatku harus kembali pulang dan membawa cerita yang mengesankan. Kukira tuh healing tuh enak ya, seru gitu kan kayak orang-orang. Ternyata ya miskin. Tahulah kalian, orang lagi stres juga, umur kepala dua, udah kayak bapak-bapak anak dua di PHK lagi. Udah lah, mau pergi aku sana. Dari tadi kek sos. Bisa hilangan aku.